saya rasa UMNO kalah disebabkan harga telur meningkat ataupun kekurangan telur. Jangan salah paham, telur ada banyak masuk. Dan kedua, UMNO kalah mungkin disebabkan harga barang naik. Pasti ramai yang tertanya kenapa saya berkata begitu. Oke, baiklah. Hari ini isu yang menakjubkan yang saya dapat. Yaya berkata, Zawawi Othman berkata, UMNO kalah disebabkan telur, UMNO kalah disebabkan harga barang naik, UMNO kalah disebabkan salah tarik PRU15. Ha, bukan saya yang kata, Zawawi Othman yang katakan. Isu ini sangat menakjubkan. Oke, baiklah. Sebelum saya meneruskan isu yang tergempar pada hari ini, mohon kiranya yang baru saja melihat channel ini, bantu saya tolong tekan butang subscribe dan kongsikan video ini kepada rekan dan keluarga Anda. Hari ini isu yang tergempar, di mana UMNO kalah disebabkan telur, UMNO kalah disebabkan harga barang naik, UMNO kalah disebabkan salah tarik PRU. Ini pengumuman rasmi, ucapan rasmi yang telah disampaikan Zawawi Othman baru-baru ini. Oke, saya mohon minta pertimbangkan untuk membaca artikel ini. Artikel ini saya dapat daripada Malaysia Kini. Dia hanya berkata, UMNO tewas kerana PRU15 diadakan lewat ada isu tiada telur. UMNO menerima nasib malang pada tahun lalu kerana pilihan raya umum PRU diadakan lewat, yaitu ketika negara berdepan dengan masalah telur. Perwakilan Kelantan, Zawawi Othman berkata, sepatutnya PRU15 diadakan lebih awal atau bersekali dengan pilihan raya negeri PRN Johor. Berucap ketika membahaskan usul ucapan dasar, Presiden Zawawi berkata, dalam keadaan negara mengalami masalah telur, orang ramai khususnya pengundi tidak suka kepada UMNO. Katanya Zawawi, kita silap kerana sepatutnya kita adakan PRU awal lagi. Sebaliknya, kita adakan pilihan raya ketika harga ayam dah naik, harga barang dah naik. Kita buat PRU semasa tidak ada telur. Sebab itu kita tewas. Telur naik, orang tak suka, yang orang suka barang naik, katanya. Zawawi yang juga ketua UMNO Pasir Putih berkata, jika PRU ke-15 diadakan lebih awal daripada 19 November tahun lalu, dia yakin UMNO tidak akan menerima nasib seperti mana yang dialaminya UMNO baru-baru ini. Katanya Zawawi, UMNO dan BN mungkin menjadi parti dominan semula jika PRU15 tidak lewat dilangsungkan. Katanya, kalau kita adakan PRU pada April atau bersama PRN Johor, UMNO tak akan sedemikian rupa, kita akan jadi kerajaan yang dominan, katanya Zawawi. Untuk rekod, gesaan agar PRU diadakan segera mula disuarakan kepimpinan tertinggi UMNO sejak awal, namun kerajaan yang dipimpin Ismail Sabri Yaakob agak keberatan. Ia turut tidak disenangi Perikatan Nasional PN yang ketika ini memberikan sokongan kepada Ismail Sabri untuk menjadi Perdana Menteri. Ahli Parlimen Bera itu merupakan salah seorang naib Presiden UMNO. Dalam pada itu, Zawawi menyifatkan PAS dan Bersatu sebagai perogol apabila mengkritik UMNO kerana bekerjasama dengan DAP. Sedangkan katanya, kedua-dua parti terlebih dulu telah menjalinkan kerjasama dengan Parti Sekutu Pakatan Harapan PH itu, katanya. Isu ini sangat menakjubkan disebabkan telur
dan disebabkan masalah tarik. Kalau di awal kan mungkin UMNO tidak akan seteruk kala begini, katanya Zawawi. Mungkin ada kemungkinannya lah, tapi itu bergantung daripada individu lah, pemikiran Anda semua. Dari Anda saja, macam mana Anda berpikir, adakah benar ataupun tidak. Mungkin disebabkan telur ataupun harga barang ataupun ayam ataupun salah tarik. Mungkin itulah disebabkan UMNO kalah teruk pada PR15. Oke, tinggalkan komen Anda. Jangan lupa tinggalkan komen Anda berkenaan dengan apa yang telah saya sampaikan baru sebentar tadi. Oke, sangat saya info ringkas dari saya pada hari ini. Bagi yang baru saja channel ini, jangan lupa bantu saya, tolong tekan butang subscribe dan kongsikan channel ini. Tolong saya. Terima kasih. Oke, kita jumpa lagi. Salam kenal dan salam jumpa. Bye-bye.